Dua kurir narkoba ditangkap petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan dari dalam penginapan di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Polisi menyita 3 kg sabu-sabu yang diletakkan kedua tersangka di bawah dashboard mobil. Menurut keterangan petugas pada Senin, sabu-sabu dikirim dari seorang bandar di Padang, Sumatera Barat. Tersangka mendapat imbalan sebesar 5 juta rupiah.